Menjelang Tahun Baru China atau Imlek, berbagai persiapan pun dilakukan vihara di dunia, termasuk Vihara Dharma Ramsi yang berlokasi di Jalan Luna Cibadak, Bandung. 3 bulan menjelang Imlek hingga sekarang, vihara tersebut pun membuat ratusan lilin untuk dipasang di vihara-vihara lain maupun tempat perayaan Imlek lainnya. Beginilah suasana di salah satu vihara yang berlokasi di Jalan Luna, Cibadak, Kota Bandung. 3 bulan menjelang Imlek atau Tahun Baru Cina, vihara yang telah berdiri sejak tahun 1954 ini membuat lilin-lilin besar hingga kecil. Proses utama pembuatan lilin ini dikerjakan oleh seorang lelaki yang telah berpuluh tahun melakukan pekerjaan ini. Dirinya telah membuat lilin sejak duduk di sekolah dasar dengan diajari kakeknya. Pembuatan lilin di vihara ini terlihat sederhana, namun tidak mudah. Dibutuhkan waktu setidaknya 4 hari untuk membuat sebatang lilin besar. Lilin-lilin tersebut pun melalui proses pemahatan dan berulang kali disiram cairan lilin agar mengeluarkan warna merah yang indah. Menurut salah satu relawan di vihara ini, Asikin, tahun ini Vihara Dharma Ramsi membuat 200 lilin, 50 diantaranya yang berukuran besar. Umumnya lilin-lilin buatan vihara ini dipesan oleh warga atau vihara sekitar Kota Bandung juga. Namun dari tahun ke tahun, pemesanan lilin di vihara ini menurun. Berapa banyak Pak lilin yang dibuat? Lilin yang besar 50 pasang. Dari keseluruhan jumlah sama yang kecilnya itu sampai 200. Yang paling banyak dipesan yang yang besar itu ya. Enggak ini lebih banyak lebih sedikit merata. Itu dipesannya dari mana aja Pak yang pesan? Banyak kan Bandung sendiri ya. Banyak. Iya. Tapi dari tahun ke tahun menurun katanya Pak ya. Kalau dilihat dari pembukuan sih ya menurun. Karena kita tempatnya sebesar ini kita nambah juga nggak bisa. Asikin berharap pada Tahun Baru Cina kali ini, negara aman dan rakyat sejahtera. Hal tersebut seperti tulisan yang terpampang pada tiang depan semua vihara. Dirinya pun berpesan, jika kita mempunyai keinginan, harus ada kemauan untuk kerja. Setelah membuat lilin, vihara ini pun akan mulai bersih-bersih Selasa ini. Budi Hartati, Bandung TV.